World Guild Battle, wow, keren-keren ini. Ada yang P3 masih full, C3 juga masih banyak. Wah, boleh nih kita serang yang P3 dan C3 ya. Ya, ikuti terus videonya. Gue coba muncul-munculin Jujutsu Kaisen deh di sini ya. Berhubung Jujutsu Kaisen masih baru, jadi hanya berdasarkan asumsi saja. Oke, ini. Apa yang bagus ya, semuanya main speed ya, ini speed ya, di ronde ketiga ini speed, ronde keempat, nah ini agak tanker, ronde kelima ini juga tanker dengan mekanik revive. Aduh, pusing gua ya. Kita coba deh di bagian terakhir, bagian pertama dulu ya. Bagian pertama ini harusnya damage sih, harusnya. Ini ada strip-stripnya. Ini juga ada strip. Gue bingung sebenarnya guys. Kalau maksa mau Jujutsu Kaisen bukan gampang. Seharusnya sih nggak gampang nih ceritanya. Nggak gampang ini guys. Tapi kita coba deh ya. Harus menang speed sih memang, harus menang speed. Nggak bisa nggak menang speed. Oke. Loh, combo Clara gua mana? Kok hilang ya dari barisan ya? Ini Clara harusnya bisa ini. Clara Galeon yuk. Galeonnya yang swift, oke. Kita ambil Clara. Mana Clara gua? Ini dia, ya. Nah, baru Sukuna. Oke. Sukunanya yang kayak gini ya, ini rune rek ya, tapi ini attack persen dengan ketika damage banyak banget ya. Kalian bisa lah tiru ini dengan cara fatal, ini rek yang gaya fatal sebenarnya, ini rune fatal. Rune fatal sisa, kalau nggak gua nggak kepake slot keempat yang tadi. Yuk, lanjut di slot kedua. Efek buruknya banyak, damage areanya banyak ya, DP area banyak, ini cocok banget ya. Ini yang bisa nambah-nambah attack bar setiap kali teman kita kena serang, dan ini pas banget. Nah, selanjutnya kita juga butuh pelindungan diri dong, yang ngehil-ngehil gitu. Ini deh ya. Tapi udah itu, kita juga butuh damage, karena ini tidak bisa dijadikan damage beneran, ini support ini. Dan masalahnya juga di sini defense break-nya skill 1, gua kasih Vio revenge ya. Semoga muncul deh revenge-nya. Tapi masalahnya kita damage siapa dong? Yang bebas rintangan dengan all element. Gua pengen coba ini, damage-damage area-area mereka glancing kita dapat invincible ya, ini seharusnya cocok. Ronde ketiga ini strip menyerang semua musuh, mantra memanggil kekuatan kegelapan, 7% hapus efek baik ya, dan mencegah menerima efek baik. Ini strip jelas, strip demi area ini. Gua kenceng cukup enggak ini, despair will yang bisa provoke dan invincible, ini pas banget kalau bisa masuk. Seandainya bisa masuk ini pas banget, tapi masalah kita butuh strip guys. Strip siapa yang bagus ya? Ini gede banget, ini speed post 200, ini pusing gua kalau speed post 200. Orang-orang yang speed post 200, bagaimana kalau asumsi kita kalah speed? Ah, nggak pakai rune. Ini fire. Kalau auto revive kita harusnya ambil pernah baru pas. Kalau auto revive ambil pernah. Kita di sini ada defense break. Oh, jago stun doang, nggak ada defense breaknya. Ya, jago stun doang, nggak ada defense break. Ini udah ada heal ya. Dari pernah sudah ada heal. Oke, jadi kita butuh healer. Healernya disarankan siapa dong? Healer siapa dong? Oh, kita kacau dia dengan ini aja deh. Kita kacau dia dengan ini ya. Semoga kalau dia cacing menang jadi naga deh, nggak ada healer kita. Ini harus ignore.
sayang sekali gue nggak dapat ada Jujutsu Kaisen yang buff attack sama buff invincible sekalian. Sayangnya kita nggak dapat yang itu. Ini yang jago menghapus semua efek baik ya, yang jago stun, jago strip. Coba ini dan ini. Harusnya ini bisa, tapi nggak ada leader jadinya. Ini apa? Glancing, provoke. Ini support yang nggak ngeselin orang doang sih. Glancing provoke ini yang pasti kritikal untuk kemari. Yang pasti kritikal ya, untuk kemari pasti kritikal, ini cocok banget ya. Menyerang musuh, menghapus semua efek baik, dan menyerang attack bar 50%, serangan ini selalu berakhir sebagai kritikal. Pas banget untuk kemari ya, Karkano-nya. Jadi kita pakai buff attack-nya yang diusahakan yang kenceng-kenceng-kenceng-kenceng-kenceng-kenceng-kenceng-kencengnya. Mana Megan ada nggak? Gua kan belum pakai Megan kan di atas. Megan di luar ya? Belum ada pakai Megan kan? Megan mana Megan? Mbak Megan mana Mbak Megan? Nah, ini dia. Nah, oke, udah dapat Megannya. Berarti kita harus ada yang ngurusi Elatnya. Harus ada yang mampu bersihkan Elat dengan baik. Bersihkan Elat dengan baik itu buff attack-nya. Claire. Oke, ada leader attack juga ya. Oke, yuk bisa ini. Yuk. Kalah aja cacing menang jadi naga. Pasti menang. Strip. Alah, itu yang penting gak masuk. Ouch. Aduh, kena deh Sukuna gua. Ih, resist. Bagus. Ya. Siapa ya? Nana, Rakan. Ish, masih nggak dapet guys. Aduh. Stunnya tanggung-tanggung sih. Stun kurangnya attack bar. Bisa nggak ke Chandra? Attack break, defense break. Attack break yang masuk. Attack break, defense break. Parah, gak mau jalan. Buset. Ish, parah. Ya, buff attack-nya gagal. Curi buff ya, kita curi buff deh. Aduh, kena guys. Aduh, kita nggak bisa invincible lagi kena ini. Stun? Nah, masuk. Stun? Masuk. Aduh, kena juga. Ini, hajar. Hilang? Ya, nggak hilang juga. Aduh, kena. Ya, habis deh. Mau parah guys, 3 kali lose kita. Jijik banget. Strip. Ada slow-nya, ngurang attack bar. Banyak nggak masuk. Hajar deh. Ih, pas. Tinggal yang fire. Yes! Masalah belum berakhir. Masalah belum berakhir. Bagaimana caranya ngurus ini ya? Lah, yang sekarang baru attack break, defense break masuk. Dari tadi nggak mau. Sekarang gue, kalah elemen masuk kritikalnya. Gue pikir gagal. Defense break masuk juga. Aduh, Oblivion.
menyerap Attack Bar. Belum bisa. Ha, sekali lagi ini baru bisa. Kurangi Attack Bar-nya. Oke, masuk. Itu Oblivion ya. Oke, itu Oblivion ya. Ha, masuk critical satu kali. Yes. Iya, kalah speednya parah. Aduh. Oke, pasti critical. Bisa dong, cukup dong. Ish. Gak mampu. Menang sekali doang, parah. Parah. Memang layak ya, P3 ini. Tadi pun temen gue pun serang pun gitu juga kondisi. Nasibnya sama. Nasibnya sama, guys. Ini dia C3 deh. Kayak tadi lagi nih. Sama lagi. Coba ya. Runde pertama sama kayak tadi ini. Valid nggak? Menang nggak? Seharusnya sih nggak bisa. Revive. Nggak bisa ini. Runde pertama ganti deh. Ganti kemari deh. Nggak bisa ini, guys. Ini yang di sini ya, ronde ini ganti. Yang di ronde kedua ini jadi yang pertama. Lebih logika gitu sih. Tapi ini ada stripnya, ini ada stripnya. Gileme kita gimana dong? Ah, bisa lah itu. Ronde ketiga. Wah, buset. Banyak efek buruknya. Ini nggak bisa. Kalau efek buruk sebanyak itu, kita harus pakai Vero. Vero. Nah, sekarang damage kita siapa dong? Damage kita siapa ya? Ini? Ini dengan ini yang sudah saya kondisikan untuk ledakannya lebih kenceng ya. Jadi sengaja ada udah ada attack-nya. Slot speed attack HP. Kita tes ini deh. Di bagian ini, aduh Vero juga seharusnya. Oh, tapi ini parah ini. Ini parah ini. Kalau kita bisa menang, satu-satunya cara menang ini harus bisa menang speed, guys. Kalau kita kalah speed, selesai. Wassalam. Satu-satunya cara bisa memenangkan ini harus bisa menang speed. Kalau kita kalah speed, gagal. Speed siapa lebih tinggi? Speed gua atau speed dia? Yeah. Speed dia dasarnya 96. Ya, dasarnya kita itu 99. Tapi ya tergantung run juga, selisih sedikit gak ngaruh. Ronde kelima ini stripnya sih oke sih, tapi ini nggak cocok. Kita harus pakai fire. Nobara. Damage kita dari fire coba ini. Yeah. Healer kita atau buff kita healer yang jago bersih-bersih ini deh ya, yang jago bersih-bersih aja deh, nggak ada buff tank apa-apa lah. Yuk, kalau aja cacing menangnya naga, kita coba yuk. Semuanya ada Jujutsu Kaisen-nya. Stun. Buff. Hapus buff defense-nya. Boom. Rakannya empuk kayaknya ini, guys. Aduh, sakit. Ayo masuk. Ih, resist. Iya, masuk attack break-nya. Iya. Every day, late at night, not okay.
Rakanya empuk guys. Defense stone. Ish, kalah lagi. Gak bisa memang. Nah ya, stun semua. Ish, gak semuanya masuk guys. Capek revive lagi lah ini. Ih, gak lewat. Gak bisa, ini gue ganti juga ini. Defense apa? Critical damage-nya kecil. Critical damage-nya kecil. Gaya rune fatal gak bagus rupanya kayaknya. Ih, lumayan, skill 1 malah bagus. Yah, kalah. Ini deh. Oke, itu bahaya banget. Efek buruknya nggak tanggung-tanggung. Provoke, iya kita nggak bisa ngebuff ya, udahlah nggak apa-apa lah. Ah bagus, stun. Ish, sakit. Stun. Alah. Stun. Ih, stun. Aduh. Aduh, aduh, stun, bagus. Ya, kalah juga. Kalah, guys. Enggak. Tidak. Kita beruntung. Aduh, Jared. Harus Jared-nya, kalau enggak bisa ini. Walaupun kita terganggu sama Neptis, Jared-nya harus, guys. Setidaknya kurang attack. Procvio, ya bisa. Yes. Aduh sakit. Yes bagus. Terima kasih. Rusak lo ya. Terima kasih. Berkat pertolongan Anda. Yes. Yes. Ini sebabnya Tiana nggak keren kalau untuk bertahan defense. Itu Jhen lebih bahaya kalau untuk defense. Siapa jalan pertama, siapa jalan kedua, ngaco semua. Provoke. Nggak ada yang masuk gara-gara glancing. Ini bahaya. Meselin. Procvio bagus. Glancing, reset, attack bar, resist. Ayo. Provoke. 2 ton. Reset attack bar. Yes masuk. Ih jalan lagi. Kom tua kadang-kadang kasih provio nya ke monster-monster yang gak, memang manfaat sih.
Dapat profionya di tempat yang enggak membantu. Wow, lumayan masih ada menang dua kalinya. Wah, tersiksa banget. Oke, sekian dulu video kita kali ini ya. Bye-bye.